Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya ya. Hari ini saya lagi ada di tempat kerja dan kebetulan mau review. Ini sebetulnya apa ya? Jajanan di Somai dan Batagor Senaya. Ini alamatnya ada di Jalan Oba. Jadi kebetulan masih pagi, sebetulnya pagi menjelang siang, sebelum belum ada jam 10. Kebetulan udah lapar tapi lagi nyari apa, pengen nyari yang hal yang gak terlalu mengenyangkan, akhirnya beli Batagor Sanaya pakai Gojek ya. Ah, pakai Gojek. Ini saya beli Batagor, porsinya 23.000. Belum saya buka, belum melihat kayak mana wujudnya. Mudah-mudahan menarik dan enak ya. Oke, kita buka sekarang ya. Somai dan Batagor Sanaya halal, ada itunya, pomnya. Ini dia, ada dua macam. Itu ada somainya, ini somai, yang ini somai tahunya, lalu ada telurnya, somai telurnya. Terus ada ini semai biasa, mungkin nggak tahu dalamnya ada atau enggak. Nih sama batagornya itu yang digoreng. Nah itu. Cuman dalamnya nggak tahu. Nggak tahu dalamnya apa. Kayak semai sama yang digoreng. Lalu ada kuahnya. Kok kuah sih? Saus ya? Kuah kacangnya ini, sama satu lagi ada ekstra sambalnya. Coba kita tuang bumbu kacangnya dulu ya. Tuh bumbunya kental loh. Wah mantap. Kita coba bumbunya dulu ya. Kacangnya berasa. Kalau di awal kacangnya berasa, terus ada agak manis. Pedasnya belakangan tuh baru kerasa lah, tapi nggak terlalu pedas kok. Oh ya, ada daun jeruknya juga tuh. Kita makan somainya dulu, somai tahunya dulu ya. Kentuy. Enak. Camanya enak. Taunya ini tau putih ya. Taunya lembut. Tau biasa aja. Saya mau coba sama ini. Ada isinya tanda nggak tahu. Makan coy. Gak ada isinya. Enak. Sama ini bikinnya pakai apa sih? Pakai daging atau ikan sih? Ikan ya? Kayak pempek itu jadinya. Enak somanya. Ikannya. Iya. Ikannya berasa. Berasa kali. Telur. Kalau untuk somainya kan ada tiga buah somainya. Dia yang somai biasa ada telur sama tahu. Nah, untuk telur sama tahunya itu hanya di, jadi telurnya itu cuma setengah buah. Nah, tadi potong di atasnya itu dikasih somai tipis aja sama dia, nggak terlalu tebal. Tapi pas dimakan masih kerasa lah somainya, adonan somainya ya tuh. Nah ini somainya tuh yang di atasnya kan, nggak ngezoom ya.
Terus kalau yang tahunya sama juga, tahunya cuma dilapisi tipis juga di atas. Di atas tahunya dilapisi somainya itu, adonan somai. Kita coba batagornya. Si kering. Batagornya digoreng kering. Makan. Itu batagornya kulitnya tebal. Kalau dikatakan tebal ya tebal kali memang kulitnya. Tapi enak kok, masih empuk lah. Biasanya kalau batagor itu kan kalau ada yang udah agak dingin kan dia apa agak keras. Ya kan? Makan sih. Isi batagornya banyak. Tebal. Baru di kulit yang ujung ini baru kerasa kriuknya. Kalau tadi di tengah nggak terlalu. Mungkin karena terlalu tebal isinya. Tinggal dua kita habisin dulu ya. Semai telur ya. Lupaan. Tambahnya buat sekali makan aja. Terakhir cuy, makan. Bis. 5 menit habis kan pak? Somainya lumayan enak. Nilainya berapa? Batagornya ya lumayan lah, cuman cuman sih nggak cuman untuk nilai nggak usah nilai lah kayaknya pula ini 7 iya enak tapi nggak ada yang apa variasinya kurang ya atau kurang banyak enak tapi sama dengan sama-sama yang biasa kalau kita beli di kerjaan yang lebih murah. Oh gitu. Tuh calon review. Udah bikin om. Kata si Anggi enak, cuman katanya rasanya sama, hanya saja rasanya sama dengan yang harganya agak lebih murah lah ya. Tuh. Ya, ada betulnya juga sih. Ada. Ini saya tidak di apa-apain ya. Ini saya memang order sendiri ya. Jadi ya saya bilang apa adanya lah. Mungkin bisa jadi dia agak mahal. Ini harganya 23.000 seperti saya bilang tadi. Bisa jadi mungkin dia dipakai bahan-bahan yang memang bisa jadi bahan bakunya agak lebih mahal. Bisa jadi kan. Jadi memang harganya sesuai dengan apa? Harga jualnya sesuai dengan bahan-bahan yang dipakai. Tuh, kalau mungkin yang batagor biasa yang biasa ada di sekolah atau di mana itu kan mungkin pakai bahan-bahan yang nggak terlalu mahal lah. Tapi untuk kualitas untuk apa ya lumayan lah ya. Nah buat kalian yang pengen nyobain batagor dan somai dan batagor sana ya ada di Jalan Lobak. Ya lewatnya itu ada di Jalan Lobak sebelum BRI kalau nggak salah. Kalau dari Soekarno Hatta ya, kalau dari Simpang Lobak tuh ya setelahnya BRI. Di situ nggak cuma hanya ada somai-somai batagor, ini seperti yang saya lihat nih ada mie ayam juga, ada bakso, ada nasi goreng, mie goreng, terus ada somai ayam juga atau somai udangnya. Jadi ada variasinya banyak ya. Oke, gitu aja ya video dari saya review
somai kategori sananya. Semoga kalian suka. Kalau suka buruan beli di enak. Assalamualaikum.